pikiran tak bergeming. Mentari redup sembunyikan sinarnya rasanya tak sehangat senja. Disitulah kami torekkan sebuah kata yang pantas kami uraikan dan ungkapkan untuk saudara selain dengan ucapan kata selamat datang dan berjumpa kembali khususnya bagi Enghidra yang budiman. Dari tahun ke tahun mungkin telah dinanti dan kini telah sampailah sebuah acara yang paling pasti dalam acara tersyukuran pada malam hari ini saudara, sehingga kami sesarengan bisa berjumpa dengan saudara mitra terkasih yang berbahagia. Itu semua atas kesudihan dari Bapak Sevel baik sekeluarga, merupakan orang nomor satu di desa tercinta ada ini. Tiada lain Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Edi Mustafa bersama Ibu Kepala Desa Edi Mustafa hadirin. Dengan usia tentunya sudah semakin rapuh termakan waktu, walau usia organisasi kami sudah semakin rapuh, namun kerapuhannya tidak akan pernah mampu mematahkan semangat kami, karena sampai detik ini nama kebesaran kami masih tetap melalang buana di angkasa raya. Nyatanya masih tetap berkibar bendera kemenangan kami, tiada lain adalah sebuah nama putra famili yang menyandang gelar Sepenjir. Biarpun sejuta tantangan kini datang membentak dan datang dengan tumpang tindih, sebutir pasir pun beliau tidak akan pernah gentar, karena beliau adalah manusia yang paling solid dan manusia yang paling bergengsi, hingga dirinya menduduki kursi kepemimpinan kami tiada lain. Beliau adalah Bapak Petinggi Desa Lumawang yang terhormat serta yang mulia Acun Susilo. Coba di kau ucapkan institut kami adalah jago gandang, karena kami lahir seorang manusia yang siap ditantang dari segala penjuru yang datang, karena di situ lahir seorang penerus putra famili Sebanjir, dan dirinya berkedudukan pula atau berpaku sebagai wakil pimpinan kami putra famili Sebanjir. Tiada lain merupakan putra semata wayang dari Bapak Petinggi Acun Susilo, yang terhormat adalah Tuan Muda Susilo Adi Wijaya. Berlenggang di hati saudara dan bertanya-tanya dari mana kami berasal. Tentunya kami berpangkal dari desa yang amat terpencil, namun mempunyai keindahan panorama tersendiri. Desa yang selalu melahirkan karya-karya seni. Desa
Desa Lupawang itulah alamat putra famili Sebanjir, Kecamatan Banyuglegur yang sampai detik ini dinobatkan sebagai Kota Pangeran Santri Situ Bondo. Akhir kata saudara, dengan ucapan selamat malam dan selamat menonton sampai tuntas persembahan kami malam ini hadirin. Untuk mengawali persembahan kami yang perdana merupakan sebuah persembahan sekilas pandang dan sepintas tari rias Madura Muang Sanggal Selendrosa.
seneng. Tak kira maharaku boleh, tak kira maharaku boleh. So tengah Porna.